Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhhirahu 'alal dini kullih walau karihal musyrikun. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu bika min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa zukhlina wa maulana wa qudwatina wa uswatina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang dihormati Tuan Pengerusi Majlis, ahli jawatan kuasa masjid, para imam, para bilal, para ustaz, seterusnya muslimin dan muslimat sekalian, sama-sama kita panjatkan syukur kehadratillah subhanahu wa ta'ala. Dengan limpah dan kurnianya kita dapat mengadakan solat, seterusnya majlis kuliah. Mudah-mudahan segala usaha kita dan susah payah kita untuk menghadirkan diri pada malam ini terhitung sebagai suatu amal soleh yang akan tercatat dalam buku amalan kita, di mana buku itu akan kita baca pada hari kita bertemu dengan Allah pada yaumul mahsyar nanti. Kita ucapkan tahniah kepada warga Johor Bahru. Saya ingat ke dalam 300-400 orang ni tadi. Sampai penuh masjid dan luar tu ramai lagi tak boleh masuk. Jam 1 kilometer. Itu semua keberkatan tuan-tuan dan puan-puan semua. Nah, dalam suatu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, umru ummati baina 60 wa 70 au kama qala, umur umat aku antara 60 sampai 70. Hadis ini pendek saja, tapi kalau kita perhatikan membawa maksud yang sangat mendalam yang boleh disabitkan dengan segala kehidupan kita di atas bumi Allah ini. Dalam hadis ini dia kata, umur umat aku lebih kurang 60 hingga 70. Usia umat aku antara 60 sampai 70. Kata ulama-ulama, kalau umat lain masuk tak dalam hadis ni? Tak masuk. Sebab tu umat sebelum daripada umat terakhir ni, usia mereka lebih panjang, lebih lama lagi. Zaman Nabi Isa orang umur 140, 80, 90, 110 meninggal, mati. Zaman Nabi Musa umur 170, 160 meninggal. Zaman Nabi Nuh hak kita dengar main 1000 tahun, 1500 tahun. Nabi Nuh berdakwah 450 tahun barulah seorang ikut. Dalam Malaysia ni tak ada seorang ustaz pun yang dia mengajar selama 450 tahun, tak ada kita. Tak ada. Nabi Nuh AS dia berdakwah umur 450 baru seorang ikut. Nampak? Allah Rabbi. Dia wafat ketika berumur 950. Umur Nabi Nuh. Lagi awal zaman manusia, lagi panjang umur. Nabi Adam AS sampai ke zaman Nabi Syis main 2000 tahun, 1500 tahun. Yang pendek sekali umur kita umat terakhir, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah,
60 hingga 70. Bukan tetap, tapi kebanyakan. Masuk 60, masa kecederaan dia panggil. Nampak? Lebih pada 70, penalti. Dia begitu. Bukan mesti ada lagi 100 tahun tidak mati, tapi tak ramai. Seorang dua je yang umur 90 tahun. 15 hutan, 15 buah kampung, kita nak cari umur 90, tak jumpa. Satu negeri ada 8 orang umur 90. Satu negeri ada 3 orang umur 100. 60, 70 tahun balik. Orang dia ni panggil balik awal. Nampak? Zaman Nabi Nuh, umur 300 tahun, anak dara. Faham? 300 tahun anak dara. Lening 60 tu tak berapa nak laku dah. Nampak tak? Baik. Jadi tiap-tiap umat diberi umur. Bila umur kita dicatat? Ketika umur kita dalam kandungan 120 hari. Bila siapa kita berusia 120 hari, duduk dalam perut mak kita, barulah ditulis umur kita berapa. Ni sekarang kita hidup ni ialah mengikut umur yang ditulis oleh malaikat ketika kita duduk dalam perut mak 4 bulan. Yakni bila 4 bulan Allah panggil malaikat, "Uktub rizqahu," tulis rezekinya. Banyak-banyak mana? "Wa amalahu," dan pekerjaan dia. Tulis. "Wa umrahu," dan umur berapa? Sekian-sekian. Serta dengan tiup roh. Sebab tu budak-budak yang sampai umur 4 bulan, dia akan dibangkitkan di padang mahsyar. Yang tak sampai 4 bulan, tidak akan dibangkitkan. Yang tiup roh saja bangkit di padang mahsyar. 4 bulan genap, tiup roh, kemudian mati, dia bangkit di padang mahsyar. Hak mengandung hamil 6 bulan, bangkit. Hak 8 bulan dalam perut, mati dah, bangkit di padang mahsyar. Tak usah kata hak beranak 2 hari, hak umur sebulan, kena demam kuning beranak sebulan, mati, bangkit padang mahsyar. Lepas tu ada orang tanya pula, dah kalau umur baru 6 dalam perut mak nak berjalan guana padang mahsyar, dak ke kena lenyek dia orang? Nampak? Biarlah dia tak tahu, dia tanya. Faham? Jadi dia mari muskil. Dah kalau budak-budak kecil, sedangkan disebut dalam hadis, semua manusia, jin dan hayawan dihimpun bersama pada satu padang. Dalam keadaan orang beribu-ribu bilion. Jadi guana nasib budak-budak kecil kalau dia bangkit bersama-sama? Tak kenyaknya ke dia kena pijak, kena sepak? Kalau budak yang umur 8 tahun pun penyek. Ni yang umur 7 bulan dalam perut, yang baru umur sehari beranak, apa cerita dia? Jawabnya, yang membangkitkan manusia di padang mahsyar adalah kerajaan Allah, bukan kerajaan Malaysia. Faham lagi? Bukan kerajaan dunia, bukan kerajaan Amerika, kerajaan Allah. Maka Allah, siapa Allah? Alimun Hakim, sangat mengetahui, sangat bijak, sangat pandai. Maka budak-budak tidak akan kena susah. Budak-budak kecil mana pun dia tidak akan terlibat dengan huru-hara padang mahsyar. Dia tak terlibat. Tak usah kata anak orang Islam, anak orang kafir, tidak akan rasa susah akhirat. Belum lagi padang mahsyar, dalam kubur, budak-budak kecil yang belum balik tidak merasai fitnah kubur. Sama ada dia anak orang Islam atau anak orang kafir, tidak kena susah kubur. Yang kena kita, orang tua nak mampu ni. Faham? Budak-budak belum balik, tidak kena. Dia mati umur dia jauh satu, aksiden, mati lemah umur 4 tahun, main mandi laut. Dalam kubur, bila disimpang mayat dalam kubur, Allah tidurkan dia,
Bangun tak bangun, hari kiamat. Oh, lama tidur. Ditanya pula. Tak usah tanya, mau dengar sudah. Sebab apa? Segalanya adalah kerajaan Allah. Bila kerajaan Allah, semuanya adalah mudah berlaku. Faham? Yang payah kita. Dia tentulah ada tidur lama. Kita tidur 12 jam pun pening kepala. Nah, cuba kita terah tidur 3 hari. Nampak? Tak serah hari tak? Terah tidur 3 hari. Bangun pagi pukul 8 tu tidur lagi. Tidur 3 hari. 3 hari kalau kita tidur, bangun macam kambing. Memang bodoh tu. Sebab tu dah boleh tidur lama. Tapi itu kita dengan kuasa Allah tak ada masalah. Tak ada orang yang doktor suruh tidur berapa hari? Berapa jam sehari? 8 jam. Ha. Dalam Islam tidur 5 jam. Untuk orang awam. Faham? 5 jam. Neh? Ha, kalau khawasul khawas 3 jam sehari tidur. Cukup tak? Cukup. Tak mati. Faham? Kita 8 jam tidur. Doktor punya pasal. Neh? 8 jam. Satu hari ada 24 jam. 8 jam bermakna 1/3. Kalau umur dia 60 tahun, bermakna dia tidur saja 20 tahun. Betul tak? Tidur apa 20 tahun? Rimah. Bermakna Tuhan beri dia 60 tahun, dia tidur je 20 tahun. Rugi tak? Rugi lah. Tu baru tidur. Berok. Kalau sehari dia masuk tandas 3 kali, main sejam, 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 3 jam. Bermakna umur dia 60 tahun, dia duduk dalam jamban saja 4 tahun. Wah, Rabbi. Haa, ni rugi. Faham? Haa. Dia kata tak boleh tidur lama. Memang kita tak boleh. Tapi dengan kuasa Allah, boleh tidur lama. Tak ada orang yang tidur lama. Dalam rekod, Guinness Book of World Record. Nama? Nama apa? Sa'id. Faiz. Ha. Siapa tidur paling lama? Tak tahu. Ah, ha, orang khabar. Mu tak tahu. Mu tak boleh jawab dah tadi. Orang belakang khabar. Betul tak? Ha. Ashabul Kahfi. 309 tahun tidur. Bukan mati. Betul tak? Dalam Guinness Book World of Record, orang putih tulis orang tidur paling lama 6 hari. 6 hari. Lepas tu kita kata, dok, rekod ini terbatal. Kerana ada 399 tahun. Sebut dalam Quran, Ashabul Kahfi. Orang putih tak mau terima. Pak cerita Quran. Kita pun sama. Quran dah aci ya. Dia main pula Quran dah aci. Nampak? Dah benda aci. Hak pelawak aci. Ha ni. Ni cerita ni. Nampak? Budak-budak yang belum balik masuk dalam kubur saja, kita simpang, kita tandang, kita kambuh, kita balik, Allah tidurkan dia. Tidak ada rasa gelak, tak ada rasa panah, tak ada rasa takut, tak ada ular, tak ada skorpion, tak ada soal jawab. Itu budak-budak. Nampak? Dan termasuk orang gila. Orang gila pun tidak ada fitnah kubur. Tak kena soal jawab kubur. Orang gila. Nak? Gila hok kotor lah. Tidur dalam lokang, baju pakai terbalik. Nah, ikat getah atas dahi, cetong ikat lengan. Nampak? Piring estro buah tak pele. Nah. Ha. Orang gila tu tak kena soal kubur, tak kena fitnah kubur. Nampak? Itu adilnya Allah Taala. Allah beri dia susah dah, makan kotor-kotor, tidur dalam lokang. Tak tahu kecing berok. Nah, Allah balas dengan rehat bila dia mati. Bakti bila kita tengok orang gila, dia suka kita. Hii, dia kata. Kita pun jawab, dia gila. Ha. Apa dia suka ke kita? Sebab dia dijamin syurga. Kita ada tiket syurga. Kita kata dia gila. Padahal dia suka kita, mu kena soal kat dia. Hii. Ha. Ini masalah, kena faham. Nah,